Oke okay guys, review Vespa-nya. Ini lagi gang kecil. Thank you.
kita ke pom bensin dulu sebelum ke tempat tujuan. Ya udah dari tempat tujuan juga pulang lagi sambil ngebenerin ini chassisnya. Ini chest holdernya tuh sebenarnya tuh goyang-goyang banget nih. Nggak tahu emang harus dikencengin dulu biar dia benar-benar nempel maksimal. Tapi kayaknya kalau nempel maksimal tuh sakit banget badan. Tapi kalau terlalu longgar ya gini, kalau kena posisi tidur gitu kena goyangan-goyangan pasti goyang banget. Ini HP juga. Chest holder yang saya beli itu harganya sekitar 60 ribuan. Pertama kalinya saya pakai motorbom. Rasanya ganjil banget kalau ngomong sendiri di jalan. Jadi emang kebanyakan ya saya diem di jalan untuk konsentrasi di jalan juga. Video juga nggak nyala lagi. Jadi ini tokonya tutup. Karena bukannya nanti minggu depan dan kita balik lagi ke rumah. Ini udah saya kencangkan, mungkin saya kencangin lagi. Mudah-mudahan nggak goyang banget ya. Nah, tadi kan goyang banget. Thank you.
Akhirnya video kedua ini setelah cut dari pom bensin gak terlalu goyang walaupun karena polisi tidur, jadi ngencengin dadakan si chest strapnya. Jadi ya kencang seadanya aja. Bikin video kabut gini banget ya. Bandung gak se-estetik yang kau kira yang di luar non-Bandung. Sini juga sama panas, kalau lagi musim panas tuh panas banget. Banyak kan ojek online kalau belok tuh nggak pernah ngelihat kiri kanan kali ya. Tuh ini lambat lagi. Paha. Tadinya pengen ke mekanik rekomendasi dari saya, tapi males banget, jauh lagi jam macet lagi deh tuh. Oke, nanti next video aja saya bikin motovlog lagi pakai chest strap, jadi nggak di helm. Ini pakai HP, jadi ya benar-benar seadanya lebih gitu. Nggak terlalu ngebut tadi ya, atau ada mobil lewat. Kalian biasa menggunakan motor-motor Jepangan, biasa pencet printing atau sen, pasti udah pengen otomatis ngematiin. Tapi kalau Vespa tuh, aduh, bikin
lupa mulu kalau saya matiin rinting. Jalan kecil saya nggak akan berani ngebut banget, ada jalan-jalan tertentu yang memang bisa dipakai ngebut, tapi kayaknya kalau untuk perjalanan saya pulang ini nggak ada atraksi kebut-kebutan, bener-bener ngebut paling cuma sampai gigi 3 doang udah ya berhenti lagi. Jadi itu paling gigi 2 tuh udah bisa nyentuh 60. 60 atau 50 udah nyentuh gigi 2 tuh. Terakhir tes tuh 3 tahun lalu ini tuh kecepatannya udah bisa sampai 120. Ini plus minusnya kalau motovlog pakai test drive, view-nya cuman lurus doang. Kalau di helm kan dia sesuai gerakan kepala kita. Ya, kalau misalkan kepala kita banyak gerak lah ya goyang-goyang terus. Benar-benar harus pakai GoPro atau segala camcorder yang mumpuni. Sedangkan ini hanya HP ya doang. HP keluaran tahun 2018 atau 2019 ya. Saya yang ngomongnya lagi ya. Kalau udah sampai tujuan, saya langsung berhentiin aja aplikasinya, videonya. Thank you.
Bener tuh kalau naik Vespa tuh gue jangan ugal-ugalan banget ya. Kenapa? Soalnya malu-maluin kalau mogok. Jadi kan orang bilangnya tuh ya udah ngebut malah mogok. Dibilang jadi kayak sosokan gitu. Kayaknya malah berakhir malu-maluin. Ibu guys, bener-bener ya, video gawat saya banyak banget, nggak banyak banget ngomongnya, jadi paling penonton kasihan banget kalau dengerin cuman ngeliat video lurus doang, terus ngomong kadang-kadang juga. Paling kalian juga cuma ngelihat hasil dari chest strap itu seperti apa, jadi seperti inilah. Kalau untuk kejernihan atau goyangan yang terlalu over atau enggaknya itu tergantung HP-nya. Kadang HP itu ada emang kualitasnya dari kamera, ada anti-shaking dari Ace juga mempengaruhi dari sensornya juga ya. Oke, sekian dari video saya pertama kali motovlog. Mungkin nanti seterusnya bakal saya perbaiki, entah dari goyangan atau dari segi topik pembicaraan ya, karena saya juga untuk potong vlog ini saya nggak mikirin topiknya itu ngomongin apaan.